Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dimanapun teman-teman berada, kita semua selalu dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Well, di video kali ini aku mau review tempat jalan-jalan di Malang, nuansa alam yang murah banget, tiket masuknya cuma 10 ribuan dan pemandangannya benar-benar oke banget. Teman-teman yang mau tahu di mana lokasinya, tonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini sebelum nonton. Oke, jadi kali ini aku lagi jalan-jalan ke Kebun Teh Wonosari Agro Tourism. Nah, menurutku ini wisatanya benar-benar cocok banget untuk keluarga yang suka nuansa alam, untuk bawa anak-anak juga oke banget. Karena di sini kita bisa jalan-jalan sekaligus belajar tentang kebun teh itu sendiri. Dan udaranya gak usah ditanya ya, pastinya sejuk banget. Ini aku datang jam 2 siang aja, udaranya tuh masih dingin, tapi gak yang begitu dingin, jadi nyaman banget buat bawa anak-anak. Dan untuk masuk ke sini, ini aku bayarnya 10 ribu aja. Jadi ini tuh sebenarnya kafe yang ada di dalam kebun teh. Untuk HTM per orangnya, orang dewasa 10 ribu dan anak-anak dikenakan free ya, jadi gak perlu bayar apapun. Nah, dari 10 ribu itu nanti kita bisa dapat minuman, bisa pilih kopi, teh, ataupun jahe. Nah, untuk tiket masuk ke kebun teh awal itu per orang 15 ribu, but again anak kecil gak dikenakan biaya, jadi hanya orang tuanya aja. Dan untuk mobil 5 ribu rupiah. Seperti yang teman-teman lihat di sini, banyak banget spot-spot untuk berfoto. Jadi buat teman-teman yang suka foto-foto, selfie-selfie, oke banget foto-foto di sini. Pemandangannya itu ijo-ijo dan benar-benar bikin adem banget, cocok buat refreshing yang udah penat sama kehidupan. Halo, kita lagi di kebun teh, kita lagi di Malang. Menurutku untuk wisata alam seperti ini dengan bayar hanya 10 ribu itu udah worth it banget sih. Jadi kita juga bisa menikmati alam, kita bisa minum minuman anget-anget. Dan sebenarnya di sini tuh banyak spotnya, ada playground, ada juga kolam renang. Tapi untuk khusus kali ini aku karena buru-buru cuma datang ke kafe ini aja untuk foto-foto dan lihat-lihat. Nah, jadi di sini ada gazebo-gazebo yang teman-teman bisa tempatin bersama keluarga untuk makan, untuk minum, dan ngobrol-ngobrol bersantai-santai di sini. Nah, jadi karena kita bayarnya dua kali, pertama di tiket masuk awal kebun teh itu 15 ribu per orang kita dapat satu cup teh, dan untuk masuk kafe 10 ribu per orang kita dapat minuman juga bebas pilih teh, kopi, atau jahe gitu ya. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya aku rekomen banget buat kalian yang mau jalan-jalan ke Malang nuansa alam tapi bayarnya murah. Wajib banget kesini karena oksigennya benar-benar fresh banget dan pasti kalian akan tercharge. Thank you so much buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk tontonin video keseruan kita yang lainnya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian. Thank you so much for coming and I'll see you on my next video. Bye-bye. Iya, karena kita sedang di kebun teh, kakak. Kamu lihat kebun teh ya? Iya. Seru sekali. Wow. Oh iya. Mana gak ada pilihan.